Sebenarnya cik ni cari siapa sini ni? Janganlah main wayang kulit. memang gitu je. Oh, saya cari budak yang saya bagi gitar tu. Holy day. Kalau ikut hati nak juga tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, sesuai dengan requestan korang semua cuy, sesuai dengan requestan teman-teman semua ya, kita akan mereaksi lagi kompilasi lawak karut komedia cuy. Saya kemarin salah cuy ya, mengatakan kompilasi lawak karut komedian. Nah ternyata ini nggak ada an di belakang gitu ya, komedia aja gitu ya. Saya baru engah gitu ya, saya baru lihat baik-baik saat editing. Oh ternyata komedia bukan komedian gitu ya. Dan ternyata program ini tuh sebenarnya ditayangkan di YouTube cuy. Sudah ada di YouTube. Nah buat korang kalau ingin tengok fullnya, korang bisa tengok langsung di YouTube cuy. Di sini saya cakap lagi, saya ini benar-benar cuman mereaksi saja. Karena banyak komentar yang saya lihat di video sebelumnya itu, ada fullnya bang di YouTube. Oke, kalau ingin tengok fullnya, korang langsung aja ke YouTube cuy. Di sini saya benar-benar cuma mereaksi saja cuy. Nah, saya sudah sempat melihat yang pertama dengan yang kedua. Nah, saya sudah tahu juga konsepnya seperti apa dan itu menarik banget sih. Dia kayak ini sih, dia kayak apa namanya, memang kayak atau persis banget dengan Pravan Java cuy. Karena penonton yang memilih ini jadi ini jadi ini. Nah, itu menarik sih menurut saya cuy. Cuman sayang banget cuy ya, coba aja gitu ya, program seperti ini tuh dibuat lagi ya, dibuat lagi mungkin itu lebih menarik gitu cuy. Oke, langsung aja kita ke videonya cuy. Oke, videonya udah siap, langsung aja 3, 2, 1. Oke cuy. Jadi siapa lagi nih? Oke, saya jelaskan sedikit cuy. Ternyata dalam kompilasi ini tuh ada dua episode gitu ya. Part yang pertama dengan yang kedua kemarin kita reaksi dan ini yang ketiga sekarang cuy. Ini nak buat apa pula sini? Oh, ini ceritanya ini ya. Ada aduh, kaki nyangkut. Kayak ini ya, kena stroke ya. Cakap kerja-kerja macam ni tak payahlah, susah dah. Oi. Bos. Ya. Jihan Musa. Ah, boleh, mari sini. Daud. Sejak sebab daripada kita buka kedai, kedai ni tak ada orang. Daud pun tahu kan kenapa kedai ni tak ada orang? Tahu sebab akak janda. Daud, yeah. Akak tanya. Dulu Daud kerja apa? Dulu security. Security. Kenapa dah berhenti? Sebab bila kawat, habis orang ke kanan kena sepak. Oh, ini kayak penyakit apa sih? Duh, tunggu. Saya lupa, cuy. Penyakit seperti ini, cuy. Tapi itu salah satu dari ini ya, kategori penyakit stroke kah? Atau gimana, cuy? Korang bisa komentar di bawah, cuy ya. Ini sakitnya seperti itu, cuy. Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Jadi kenapa orang kedai ni tak ada orang datang? Sebab selalu kena sepak saya. Tahu pun kau. Akak dah. Oh. Oi. Oi lah. Banyak. Abang Pak Yus. Kita buat tak tahu lah yang tu. Tak, patutnya belum lagi. Tak. Dia ni jenis makan dadak. Bagi. Bagi apa? Bagi. Pengemis. Saya
Saya minta ni, tolonglah. Tolong, tolonglah saya minta ni. Saya minta. Kak, dia nangis, Kak. Adik, akak tak boleh lah. Ha? Oh. Kenapa? Oh. Jam tangannya enggak dilepas ya, yang namanya pengemis ya. Tapi ada yang bercakap tadi. Oh. Penonton bilang ya. Tak nak apa ni, nak apa. Jangan datang lagi eh. Eh tolonglah, takkan nak pergi banyak ni je. Tak awak ni, saya pun negar lah. Awak ni minta sedekah badan besar-besar macam ni. Kerja kuat tengok orang cacat macam saya. Apa? Ya, kategorinya cacat sih, cuy. Saya nak duit ni. Siapa tadi penonton? Saya pun negar lah. Awak ni minta sedekah badan besar-besar macam ni, kerja kuat tengok orang cacat macam saya, apa boleh boleh kerja apa? Abang aja. Benar enggak ini? Di belakang itu arwah abang Boce. Oh, di sini gimana sih ini? Oh, yang nonton ini datang nonton ceritanya ya, pelawak juga maksudnya senior juniornya datang nonton gitu ya. Tolong saya ni, saya nak duit. Nah, kau ambil RM10 ni. Kau jangan datang lagi. Pergi. Okey. Nah, yang musik dengan itu dalangnya sih kalau di Opera Wan Japa, cuy. Tenanglah, dah balik dah tu. Nyamun kalau tu. Di Opera Wan Japa dengan dalang. Tapi patut tak boleh marah dia. Kenapa pula? Sebab selama kita buka kedai itulah customer pertama. Macam mana susah pun Daud, kena bekerja. Ya. Jangan minta-minta. Betul. Ada poin sih. Hari ni nak makan apa? Akak belanja. Nak makan apa? Bukan ada orang lain pun datang sini. Saya tak ada nampak apa-apa pun sini, nampak pisang tu. Iyalah. Boleh tak? Yo. Cinta bukan. Ush. Abang Jeb. Jadi rockers. Cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah. Saya tak suruh menari pun. Apa? Backup dancer. Dah bukan dancer macam angsa dia ni. Menari. Kasih saya air techno satu. Alah, air itulah. Air teh campur ino. Techno. Oh, techno. Okey. Apa techno? Apa sih? Di sini air techno tak ada. Techno. Air techno ros ada. Techno ros apa pula? Air teh campur ino campur kapur barus. Kapur barus. Yaros tak nak buang. Tekno je. Saya kepala pening sekarang ni. Ya. Cari penyanyi, vokalis. Vokalis. Malah nak cakap. Yeah. Ni kau tengok ni. Ni sebab tu lah ni. Sebab apa? Sebab apa tu? Bawa potlift. Kau nak buat potlift kan? Bukan potlift, vokalis, penyanyi. Apa yang dimaksud buat potlift apa? Ni kau tengok ni. Ni sebab tu lah ni. Sebab apa? Sebab apa tu? Buat potlift. Buat potlift apa? Kau nak buat potlift kan? Bukan potlift, vokalis, penyanyi. Vokalis. Ha. Vokalis. Gua enggak paham sih. Vokalis apa sih? Pekat biarlah ujung tu sama sikit. Yeah. Vokalis dengan potlift jauh. Potlift ya, potlift. Vokalis lah tadi ni. Potlift tu apa sih? Vokal ada sini. List baru yang lepas balik. Okey, dengar ya. Cuba cik nyanyikan sikit. Kemana? Kah? itu bukan. Betul lah tu. Bukan. Datang pengemis. Pengemis datang. To say now you and what to say that I'll go and me this year and not know and me know and me know I'll my song di mana together classic together mold me and do you and me and what say come on and see ya bang aja gitu je tadi ni kak yalah ada kumpul lain tu takkan tak cam tadi bau tak sak je keluar amboi tak sak mana nampak sangat tu amboi nampak sangat saya nak tanya abang ni apa boleh main gitar benar itu tadi ada Atuh. Aku tak perasan hang siapa abang Atuh. Saya nak tanya ni. Oh, berarti hampir semuanya
pelawak-pelawak yang seangkatan ni tak ada di sini cuy. Ini abang ni, abang boleh main gitar tak? Abang Atu. Alah gitar ni. Daud. Ah, tengok orang sehat-sehat, tak sehat pun boleh main gitar. Awak yang sehat mengemis. Muka ada macam jus jambu. Memang jus jambu. Main bang, tunjukkan abang-abang. Tunjukkan pada dia, biar malu. Kau tolong letak kan? Daud, betul sampai letak Daud. Pun nak suruh. Habis kau tengoklah. Daud, betul ke ni Daud? Orang pegang kod atas, biasa goreng ni pekat sini. Eh, mana Abang Johan? Kau pakai? Kod apa? Ha, kau tanya lagi. Kalau belawah sekali ni apa kod? Kod apa? Badminton lah. Badminton. Oh, iya, 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 benar ya. Tadi ada siapa? Abang Fat juga. Member. Oh, kenapa dalangnya naik? Woi, budak sekolah pondok dulu ni. Warau. Oh, Kelantan, Kelantan. Cik, nak minum apa, cik? Tak nak minum, nak tengok dia main. Dia tak nak minum. Tak nak minum, nak tengok dia main lah. Dia main. Eh, jangan gelap lebih, ha? Cici ke kemaruin. Uish. Scorpio. Holiday. Benar enggak lagu Scorpio kan? Eh, awak ni rupa memang tak adalah. Memang tu tengah cakap tadi. Bakat tak ada. Bakat tak ada. Bukan tak. Suara tadi memang kena dengan muka. Nampak sangat perak basi Inggeris awak tu. Jadi... Kau layan dia lah. Jadi... saya. Ini Jim, Abang Jim tu kadang-kadang kalau keluarin apa namanya... kata-katanya tu kayak gimana banget gitu ya. Memang tu tengah cakap lah ni. Iya. Sedapnya. Eh, saya rasa awak ni rupa memang tak adalah. Memang tu tengah cakap lah ni. Bakat ada. Bakat ada. Suara tadi memang kena dengan muka. Nampak sangat perak basi Inggeris awak tu. Rupa memang tak adalah. Saya rasa saya kasih gitar ni untuk awak. Jangan mengemis dah. Jangan mengemis lagi. Cari makan dengan gitar ni. Saya tahu awak boleh. Saya tahu awak boleh. Sakit bang. Saya tahu boleh untuk sedarkan diri awak. Baik bang. Masih bang. Nak cari yang macam mana? Lagu dari Scorpio. Kalau enggak salah cuy. Tak cantik ke? Benar enggak? Besi boleh ke tidak? Nah, itu besi tu memang tak boleh. Pasal kita rajin sekarang buat konsert. Hari hujan takut kena petir keras. Pasal besi ada kat dalam kan. Okay. Tapi saya boleh nyanyi. Boleh. Cuba. Abang Johan okay, lagu. Ha? Apa Daud? Akak tengah berbual ni. Lah akak berbual apa? Kau ni. Pulanglah. Saya dengar dulu macam mana akak nyanyi. Okey, hantar akak praktis. Hantar akak tunjuk eh. Okey. Saya pun rasa dah nak beredar dulu dah ni. Minum? Tak apa. Tadi... Bayarlah dah minum kan? Sikit lah. Air pun tak ada lah. Tak payah. Okey. Balik dulu lah. Ditagi cuy. Okey. Ini Abang Johan memang enggak ada tu gimana sih? Kemana demo nak pergi? Nampak masih muda banget ya di sini. Bang Abis sih. Lama tak cari. Ambo ingat ada di sini. Asik. Aku tengah marah ni. Aku cari budak yang mengemis tu. Aku sibuk bagi dia gitar. Suruh dia asah bakat dia. Sekolah. Kalau nak asah ni pakai batu. Batu asah. Bakat. Macam mana nak asah? Bakat. Kalau kau tahu bakat tu kat mana boleh kau asah, bakat kau kat mana? Jangan marah. Kita bincang. Kita bincang. Gue kalau dengar kalimat itu kalau langsung teringat ini ya. Apa? Abang Rupi sih. Kita bincang. Cik jangan nak tengok marah. Bakat saya, kita bincang. Cik tolong duduk je. Itulah dia bakat orang macam saya, cik. Jesus. Cik yang hebat ni pun saya suruh duduk. Asik sekali. Jadi sebenarnya cik ni cari siapa sini ni? Janganlah main wayang kulit. memang gitu cik. Oh. Saya cari budak yang saya bagi gitar tu. Kok bisa apa Bang Jam itu berpikir wayang kulit gitu? Saya suka duduk.
Oh, ya. Jadi sebenarnya cik ni cari siapa sini ni? Janganlah main wayang. Tak, memang gitu je. Oh, saya cari budak. Aduh, sumpah. Mohon maaf banget, cuy. Ya, saya bukan menertawakan hal-hal yang gimana, cuy. Ya, cuman Abang Jeff aja gitu ya. Dia tiba-tiba berpikir seperti itu gitu, cuy. Dan saya orangnya itu memang imajinasinya tinggi gitu. Jadi saya yang saya bagi gitar tu. Ha. Saya janjikan dia seminggu datang studio. Jadi cik nak tanya kat siapa cari budak ni? Jangan marah. Kita bincang. Cik. Saya dah standby. Mana gitar? Saya boleh menyanyi. Saya mahu jadi penyanyi. Akak boleh menyanyi? Cuba saya nak dengar dulu. Kenangan malam minggu waktu jalan-jalan. Berdua jalan kaki. Turun hujan. Bukan genrenya. Tak boleh, saya ni rock. Mana datangnya dandut pula? Sebab tu saya minta gitar. Untuk rock? Ha. Rock. Cik. Eish. Dasar. Yusri ke Ayu, cik. Mana? Tu. Eish. Penampilannya rock banget. Ya Allah. Kak Aziza Mazan. Hah? Siapa? Ha? Yusri ke Ayu, cik. Kak Aziza Mazan siapa? Penyanyi. Ya Allah, Kak Aziza Mazan. Kak! Sini kau, sini. Ini budak yang mengemis tu. Ha? Seminggu aku tunggu kau. Tapi kau tengok. Lupa hal, bro. Asik, lupa hal. Kau pegang sentuh macam ni. Oi, seminggu tau aku tunggu kau. Mana kau pergi? Ha? Apa? Hey. Yeah. Daud, this is Crushion. Eh, aku tak pernah beritahu kau nama aku pun. Daud. Aku dengar tadi. Daripada jauh aku dengar. Okay, teruskan. Okay. This, you know this. I don't this. Know. You know this. This is actor, Menno. You want rock? 100% for 50. Bro. Apa yang dicarut kan? Tolong cakap Melayu sikit, bro. Carut. Cakap je lagu apa yang lu nak, yang bro nak. Cakap Luna, Lunas, Kedah. Luna. Luna color. Ha. Kalau lagu orang putih, bro, 240. Oh, mahalnya. Ni tengok kak. Dia dah improve dah sekarang. Dah ada lagu ni, sendiri. Ni kak tengok ni. Ada lagu nasi goreng Pattaya apa di sini. Jadi menu. RM60. Aku cakap kau main gitar bukan untuk mengemis lagi. Untuk kau jadi penyanyi. Apa yang kau buat ni? Ha? Orang lain lagi tu dia yang gini. Ini kau dah gini pula. Kawan. Okey. Apa lagu yang kau belajar ni? Tengok. Nak. Korang dengar ini. Lagu nasi goreng Pattaya? Lagu dia. Kau main gitar bukan untuk mengemis lagi. Untuk kau jadi penyanyi. Apa yang kau buat ni? Ha? Orang lain lagi tu dia yang gini. Ini kau dah gini pula. Kawan. Macam ni, okey. Okey. Apa lagu yang kau belajar ni? Tengok. Sebenarnya tu lawakannya receh banget, cuy. Ya, tapi saya enggak tahu apa namanya, selera humor saya itu berbeda, cuy. Jadi mohon maaf banget gitu ya. Saya bukan tertawa disengaja, jadi cuy, sumpah. Imajinasi saya itu terlalu tinggi gitu. Nah. Ada apa ini, cuy? Apa tu? Main lah. Tak payah, main je. Aku nak dengar apa kau main. Falsu lari. Ayah, tak payah. Kau sini. Aku hadiahkan. Iya, cik. Yang nonton pelawak semua. Kau gitar. Aku hadiahkan kau gitar. Episode spesial kali ini, cik. Aku kata jangan mengemis. Kau masih lagi mengemis. Jangan marah. Kita bincang. Cik kemar. Ya, cik kemar. Aku lagu tadi, cik kerau kue tu. Aku nak tu.
Aku nak tu lagu tu. Macam mana? Cici kemarwe. Cici kemarwe. Cici kemarwe. Cici kemarwe. You like. You like. You like. The holiday. Holiday. Asik. Cici kemarwe. Boleh, 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 boleh. Hancur lagi. Boleh, 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 boleh. Lagu legend, cuy. Lagi ni. Tun lari. Kok jadi beda? Cici kemarowei. You're like the holiday. Oh sayang banget gak ada ini sih. Gak ada abang apa? Abang Johan cuy. Nah, ini yang keempat ya. Kedua, ketiga, ini ketiga, keempat sekarang tuh. Ini dalangnya. Apa cerita? Iya. Sayang banget ya, Bang Johan gak ada, cuy. Nah, ini baru ada. Duh, gila sih. Tapi dia jadi perempuan kayaknya sini, cuy. Last day kerja ni, oh gitu lah. Orang dah tak suka nak buat macam mana. Asyik. Kata dah ada pengganti pula. Oh Allah. Itu bahasa ini ya, Kelantan kan? Saya enggak kayak enggak agak sulit itu membedakan Kelantan dengan Terengganu, cuy. Ini kayaknya Kelantan sini. Pulau. Badau. Jemaah. Jangan ketinggal abang jemaah. Jadi patua. Cemoh sebenarnya tak nak tinggal ke abang. Asyik. Betul-betul ini. Kelantan ini. Oh! Cocok banget ya meranin perempuan. Ini semua kuasa anak menantu abang je, mah. Doh, abis tak boleh lawa kuasa anak menantu nak buat gano. Weh, buat gano. Cuma je mah nak bagi tahu demo. Tak suka dulu. Asik. Tunggu-tunggu, ini logat. Memang abang Johan asli orang Kelantan ke? Gimana sih kok pasif banget ya? Cuma je mau nak bagi tahu demo. Tak suka dulu. Asik. Tak suka dulu. Pasif banget ya? Kejentilan banget ya. Nggak tahu kenapa, cocok aja gitu ya. Kalau Abang Johan itu memerani karakter perempuan gitu ya. Cocok gitu ya. Chemistry itu dapat banget. Jemaah pergilah, Be. Dah ada orang berganti. Jangan tak apa latok lo. Oh, lo. Tak apa latok lo. Abang menyintai demah. Apa demah pula bunyi? Dramatis banget. Temah. Udahlah, Be. Jangan pergi. Kita minta banyak-banyak. Tak ada lebih satu so je bagi mah ni. Satu so. Abang menyita je mah. Tak apalah, kita tahulah. Kita ni orang gaji hijau. Kita ni gaji hijau. Tinggallah sehari dua lagi je mah. Tak kesian ke abang ni, mah? Kalau ikut hati nak juga tapi nak buat macam mana? Tinggallah sehari dua lagi, mak. Tak kesian ke abang ni, mak? Abang pun nak jumpa lah, mak. Kalau ikut hati nak juga tapi dah anak menantu tak suka gitu, nak buat macam mana? Malu. Ada gila sih Abang Johan. Dah ada berganti dah. Cuma tak nak ada saingat. Apa itu disensor? Apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau yang gak ada lawan sih ya. Abang Johan kalau karakter perempuan. Allah lagi tua pada hamba. Pada hamba. Oh, kita pun memang angkat gitu. Ingat lagi kenakan tu bapak mertua saya tu. Assalamualaikum.
Sini kalau nak salam pun sini. Dari Thailand, dari Thailand. Mak Jemaah dah siap semua packing eh? Sangat dekat. Pasal tiket semua takut lambat nanti. Ada iklan cuy. Mak Jemaah dah siap semua packing eh? Wah, iklan dulu cuy. Hei, muka. Kayak pelakon cuy, cantik ya. Pasal tiket semua takut lambat manis. Nanti tertinggal. Nanti susah pula Mak Jemaah nak balik jalan kaki. Cuma nak tengok sudah mana perempuan ni boleh kemah rumah ni. Pergilah. Buat apa dia halau? Tak apa. Cuma nak tengok sejauh mana dia boleh kemah rumah. Sejauh mana nak orang tua. Kejam pula akunya. Jom. Flight Mak Jemaah MH berapa? MH. Tak naik flight pun jom. Naik kereta api. Gitu, saya suka aja gitu ya. Mungkin itulah karakter Johan dengan Season yang masih melekat gitu ya. Saya sudah mereaksi berapa lawakan dari kumpulan Johan apa dari Johan ya, Johan Season itu karakter itu yang melekat yang inilah cuy ya. Kayak kejentilan banget ya kalau Indonesia bilang gitu, kejentilan. Kalau jadi karakter perempuan gitu. Nama pendek Pang. Pang not that. Pang. Tantai. Pang klong-klong-klong binti Tony Ja. Tony Ja. Tony Ja ombek. Ni, abang ni muda lagi. Ha, nampak je tu. Tapi tuh. Muda lagi. Mak Jemaah tu memang teruk. Ni, apa ni, pompeng-peng ni. Belok sangat lah ni. Orang tua geni ternyata. Saya sudah tua tapi boleh buat kerja. Lacu. Oh, ya ke? Oh, wow. Hebat tu. Assalamualaikum. Oh, datang. Amboi, jadi... ayah. Jadi perempuan. Semalam ayah cakap ayah kena gaut. Hari ini... Oh, ceritanya anak, bukan bininya ya. Ya, anak. Akan bilangnya ayah. Bapak out pula nampak ya. Siapa ni? Pang, kakak panggil saya Pang. Ha? Kakak panggil saya Pang. Orang gaji ayah. Oh, yeah. Main duduk sini. Kalau abang apa? Abius peranin perempuan ku ya wanita Tamil gitu ya. Ya Allah. Inilah dia ya yang paling saya suka. Makcik Tamil. Saya suka orang gaji yang tua-tua macam ni. Makcik ni macam mak saya. Jadi makcik kerjalah sini elok-elok no. Awak makcik tengok saya pelik eh? Ah, cangkut. Ha? Ada cangkut. Ini istri daripada ini ya Bang Jeb. Ha? Dia masak sedap. Ha, dia masak sedap. Sebab umur dah berapa umur dah cik? 88. Wah. Wow. Jauh banget. Baguslah makcik kalau macam tu. Makcik duduk sini. Tak, jangan. Tak, saya boleh pulang. Duduklah sana. Makcik duduk ya. Makcik duduk dulu. Dijorokin aja, cik. Premium-premium. Jangan apa-apakan saya. Saya masih darah tua. Salah paham. Ini duit permulaan gaji. Tak apa, pakcik. Tak apa. Nanti kita ada gaji, kita boleh ambil. Tak apa, kita apa. Tak mau duit macam ni. Amboi, ambil juga. Tak mana. Ayah! Ayah suruh buat air tadi, dia punya apanya, mana? Cawannya. Cawannya. Orang tua genit ini, cuy. Kuat lompat, ya. Tak apa, saya boleh tolong. Makcik, tolong buat, ya. Nah, kali ini lengkap, cuy. Ada Abang Johan juga, ya. Hari tu, ha? Awak punya bapa mentua tu, ha? Gata nak mampus. Lepas tu kan awak tahu tak, dia bagi saya duit. Oh, dia menyamar. Saya tak nak. Awak sentuh dia. Saya tak sengaja. La ilaha illallah. Dia tu ada penyakit panau berjangkit. Patutlah. Panau? Enggak, maksudnya penyakit apa? Panau? Saya mikirnya panu, cuy. La ilaha illallah. Panu. Dia tu ada penyakit panau berjangkit. Panau? Patutlah. Kalau dikasih bamba makan, jangan makan.
belum tentu tu bawa makan. Kadang dia kasih tiup motor, rim basikal. Tak, saya tak pernah lagi makan daripada hasil tangan dia. Jangan. Dia tu nampak je baik sebenarnya. Tapi kan, mak mentua awak baik. Yelah, mak mentua saya memang baik. Mak mentua! Mak mentua! Bini saya! Mak mentua saya dah lama meninggal. Muka bini macam mak mentua. Awak tak baik. Walaupun saya nak menduakan dia, tapi saya tetap sayang dia lagi tau. Amboi, sedapnya mengata. Ni... Hai bang. Ya. Ini dah lebih dah ni. Kau ni tiba-tiba jadi muda pasal. Abang Abiyu seduh. Gigil-gigil macam orang kena Parkinson. Tiba-tiba pula dah bertukar. Saya enggak tahan lihat ini, cuyur. Kayak makcik yang India gitu, cuy. Makcik Tamil gitu. Menggigil pula balik. Siapa ni? Aku tak nak orang muda. Aku nak orang tua. Mana macam kau? Kau ni memang gatal. Kakak. Kakak janganlah cubit dia. Mentang-mentanglah saya macam ni, abang nak... Aku tak kira lah mandi tak mandi ni. Kau nampak ni aku punya lengan baju besar tak besar ni. Tak masuk kepala kau sini kan. Aduh, semua sakit perut gua tu. Sini. Awak balik je lah. Abang, sinilah. Macam mana kita ni? Awak balik je lah. Macam mana apa? Kau pandai macam mana? Saya tak nak balik. Awak ajak saya ke sini kan? Apa ni? Tak. Tak ada. Sekarang awak balik. Sebelum saya naik angin, awak balik. Balik je lah. Kalau kau balik tu, balik je lah. Ya, Ma. Abang jangan nak gatal tau. Tak. Mah bagi cukup-cukup. Cukup banget. Duit. Bagi kemewahan ke abang. Abang bukan ada duit kahwin. Assalamualaikum. Yes, datang. Mak Temah. Ya, saya. Mak Temah datang juga akhirnya. Temah. Dan gelojo. Nah, iklan dulu, cuy. Ya, saya. Mak Temah datang juga akhirnya. Temah. Dan gelojo. Datang juga. Subhanallah, ciptaan Tuhan, cuy. Ciptaan Allah itu memang ya begitu indah banget. Mak Jemal. Manisnya, cuy. Abang jangan buat hal sini. Sebenarnya Mak Jemal nak cakap. Ada seko anak tupai. Ini banyak lagu yang ditahu juga gitu ya. Seko don't. Orang Kelantan enggak ya, cuy? Seko lagi. Awak kalau yang nyanyi pun biarlah kena ngambil. Aku sakit hati. Nyanyi tempo tak ada, rupa tak ada. Abang jangan nak menghina saya. Dulu abang tak pernah fikir pemburuk ke tempo tak ada ke. Abang gedak semacamnya. Sudah, yang paling penting sekali. Mak Jemah dah ada sini. Mak Jemah. Mak Jemah tolonglah kerja balik dengan kita orang, Mak Jemah. No. I said nobody, nobody but you. Lepas! Mak Jemah tolonglah kerja sini. Mak Jemah. Ya. Aduh, geli banget. Lupa. Mak Jemah, yeah. Tolong nasihatkan sikit. Tolonglah Mak Jemah. Saiful. Sudahlah tu. Yang ni daripada tadi. Ni makan dia kah? Kau cringe banget je. Setelah korang buat Mak Jemah, hari terakhir tak nak renew kontrak Mak Jemah, senang-senang korang buang Mak Jemah. Ya. Asyik. Belum tentu Mak Jemah nak jilat. Balik tau. Allah. Mak Jemah. Hei. Ini Mak Jemah suka ke? Bila boleh start lagi. Tertindas banget. Bila masa je Mak Jemah? Bila masa, Mak Jemah? Gaji up. Gaji up?
Boleh-boleh Mak Jemaah, janji Mak Jemaah kerja. Tolong. Kerja, boleh. Okey, start sekarang. Menjuan tolong dulu. Kemaskan depan. apa? Mak Jemaah yang kerja, bukan kita orang yang kena kerja. Mak Jemaah ada kerja kat belakang. Okey. Tak apa, tak apa. Tolong kemaskan. Ayah pun ada kerja kat belakang. Kau yang aku ajar, jom. Udah selesai kah? Udah selesai cuy. Okey, itulah tadi lawak kompilasi Karut Komedian cuy. Kalau persembahannya lengkap baru menarik sih menurut saya cuy ya. Karena chemistry-nya itu cuy. Apalagi yang jadi perempuan itu Abang Johan, aduh itu gue gak tahan banget cuy ya. Ini sampai kerem banget perut cuy ya. Abang Johan itu kalau bertingkah sebagai perempuan, aduh memang nggak ada obat sih, nggak ada lawan gitu ya. Belum lagi kalau lihat apa ya Zizan gitu ya. Jadi mereka berdua ini kalau memerani perempuan, waduh itu nggak ada obat. Gitu ya. Memang udah keahliannya lah gitu ya. Dia kayak lentur aja gitu, kayak perempuan sebenarnya gitu ya. Padahal dipikir ada kumis, ada brewok gitu kan, tapi tetap aja auranya itu dapat banget gitu ya. Itu yang bikin menarik gitu. Berbeda dengan Abang Ebius cuy. Kalau oke, dan mungkin itu aja cuy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request video ini cuy. Saya suka banget, korang ternyata banyak juga yang meminati lawak yang satu ini cuy. Dan jujur aja saya suka banget, harusnya program seperti ini tuh dimunculkan kembali gitu ya. Dikumpulkan semua pelawak-pelawak yang memang ada job, dikumpulkan dan membuat program seperti ini cuy. Itu menurut pandangan saya sih cuy ya. Saya ya menginginkannya seperti itu, karena itu satu hal yang menarik karena menghibur gitu ya. Dan mohon maaf kalau saya ada salah kata atau salah cakap atau salah dalam pembuatan video kali ini cuy. Dan semoga korang terhibur. Kalau ingin lanjut lagi, korang bisa komentar di bawah lanjut lagi, biar teman kita yang ada di dekat Malaysia itu semangat juga untuk ngeditnya cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Saya Indi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Bye.